ini ada papan petunjuk daerah rawan erupsi. Ini sudah daerah hutan, hutan Gunung Raung. Dan ini sudah rumah terakhir, Sobat Nguyur. Ini sudah di kaki Gunung Raung, Mbak, ya. Sebelah mana arah Gunung Raung itu? Ke sana. Ke timur. Ke situ, ya. Ya, di sebelah utara. Itu aliran laharnya, ya. Cuma sungai kering gitu mungkin, Mbak. Kalau listriknya dari mana ini, Pak, listriknya? Dari tenaga surya, Pak, ya. Jadi tiap rumah satu rumah ada mesti panel surianya, Pak, ya. Itu dapat bantuan apa biaya sendiri, Pak? Biaya sendiri. Biaya sendiri, Pak, ya. Halo Sobat Ngeluyur, selamat berjumpa kembali di channelnya Orang Keluyuran, Ngeluyur Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Sobat Ngeluyur semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dilancarkan usaha dan berkah rezekinya. Seperti biasa, saya akan mengajak Sobat Ngeluyur ke tempat-tempat yang unik dan menarik, serta kampung-kampung terpencil yang ada di pelosok negeri. Pada video kali ini, saya akan mengajak Sobat Ngeluyur ke sebuah perkampungan terpencil yang berada di tengah-tengah hutan. Kampung ini berada di kaki Gunung Raung, sisi sebelah barat. Tepatnya berada di Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kampung ini bernama Peta 56. Untuk menuju ke perkampungan tengah hutan Peta 56, kita harus melewati area hutan di Desa Sumberjati, di mana tanaman utama di hutan ini adalah tanaman pinus dan kopi. Jarak yang harus kita tempuh dari perkampungan terakhir adalah sekitar 6 km dengan kondisi jalan makadam, atau sekitar 20-30 menit dengan menggunakan motor, Sobat Ngeluyur. Jalur yang kita lewati ini adalah jalur utama menuju ke perkampungan Peta 56. Sebetulnya ada beberapa jalur untuk sampai ke perkampungan ini, yaitu melewati jalur-jalur kecil yang ada di tengah-tengah tanaman kopi dan tanaman pinus. Kondisi jalannya cukup rata karena berupa tanah berpasir, bukan jalan makadam seperti yang sedang kita lewati sekarang ini. Namun saya memilih jalur utama karena terus terang saja saya tidak tahu arah jalur-jalur kecil tadi. Daripada kesasar, kita pilih amannya saja, Sobat Ngeluyur. Oh iya, Sobat Ngeluyur, jalur-jalur kecil yang ada di area hutan Sumberjati ini sering digunakan untuk jalur downhill bagi para komunitas sepeda MTB atau sepeda gunung yang ada di Jember ataupun luar kota Jember. Kita lanjutkan perjalanan, Sobat Ngeluyur. Setelah sekitar 30 menit perjalanan, akhirnya kita sampai di rumah pertama yang ada di Peta 56 ini. Nampak sebuah rumah sendirian yang terbuat dari kayu. Setelah melewati rumah pertama ini, ada sebuah perempatan jalan. Kita ambil yang ke kanan ke arah selatan. Kalau yang lurus itu menuju ke area hutan ke puncak Gunung Raung. Namun tidak ada jalur pendakian dari sini, Sobat Ngeluyur, karena jalurnya yang terlalu ekstrim. Setelah melewati perempatan jalan tadi, nampak atap-atap rumah warga sudah mulai terlihat. Dan akhirnya sampailah kita di perkampungan tengah hutan, Peta 56. Nah, Sobat Ngeluyur, selamat berjumpa kembali di channelnya Orang Keluyuran, Ngeluyur Channel.
Pada video kali ini saya sedang berada di sebuah perkampungan di tengah hutan, Sobat Keluyur. Nah, ini perkampungan ini terletak di tengah hutan pinus, dikelilingi oleh hutan pinus ini, Sobat Keluyur. Di sekelilingnya itu hutan pinus semua, Sobat Keluyur. Nah, ini kita berada di tengah hutan ini, Sobat Keluyur. Dan perkampungan ini bernama Petak 56 yang terletak di Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Nah, dan area Petak 56 ini merupakan area perhutani, Sobat Keluyur, yang merupakan tanaman utamanya tanaman pinus. Nah, ini ada beberapa rumah di sini, lumayan banyak rumahnya, ada satu musola atau masjid itu di depan itu, Sobat Keluyur. Dan rumah-rumahnya sampai arah sana mungkin yang terakhir, dikelilingi oleh hutan pinus ini, Sobat Keluyur. Nah, seperti apa kondisi dan suasana kehidupan masyarakat di tengah hutan pinus ini? Simak terus video ini, Sobat Keluyur. Kita berkeliling di perkampungan tengah hutan pinus. Perkampungan hutan Petak 56 menempati lahan perhutani yang masuk dalam wilayah kerja RPH Sumberjati BKPH Sembolan yang secara administratif berada di Dusun Sepuran, Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur. Ada 20 rumah di kampung ini yang hampir semua penduduk di sini bekerja sebagai penyadap getah pinus yang hasil sadapannya dijual ke pihak perhutani dengan harga Rp4.500 per kilogram. Ada juga yang bekerja sebagai petani kopi, Sobat Keluyur. Nama Petak 56 sendiri merupakan pembagian lahan oleh perhutani sesuai nomor untuk memudahkan pengidentifikasian. Selain Petak 56, ada juga Petak 55, 57, 58, dan seterusnya. Namun, Petak 56 inilah yang paling banyak penghuninya. Tinggal di tengah-tengah hutan begini, pasti Sobat Keluyur bertanya-tanya, apakah di kampung ini ada aliran listriknya ya? Kalau listrik dari PLN jelas tidak masuk ke kampung ini, Sobat Keluyur. Namun, masyarakat di sini menggunakan listrik tenaga surya untuk kebutuhan listriknya. Hampir di setiap rumah terdapat panel surya di atasnya. Keberadaan masyarakat di kampung hutan Petak 56 ini memang sudah ada sejak dulu. Rata-rata mereka merupakan perantau dari luar Kecamatan Silo, bahkan luar kota Jember, seperti Kecamatan Balung, Rambibuji, Ambulu, Jenggawah, bahkan dari kota Banyuwangi. Pendidikan anak-anak di kampung ini harus turun ke kampung bawah melewati jalan Makadam tadi setiap harinya karena SD terdekat berada di perkampungan yang ada di bawah hutan ini. Kok bisa dinamakan 56 sini, Pak? Kan blok pinus itu. Oh, ada 56, ya. Berarti 55, 57 ya. Juga ada berarti. Ya. Oh, berurutan ya. Dari sana mungkin, Pak ya, yang bisa ya, datang dari bawah ya. Ada berapa rumah sini, Pak, kira-kira, Pak? Sekitar 20-an. 20 rumah, Pak ya. Yang di sini. Yang di sini. Yang di utara lagi. Oh, di sana ada lagi, Bu. Iya. 20 rumah. Jadi kalau warganya ada satu rumah dua orang mungkin 40-an sudah ya, 40 orang ya. Kalau menghitung keluarga ya lebih. Lebih Pak ya, sama anak-anaknya ya. Iya. Lebih. Memang menetap di sini apa rumah singgah di sini, Pak? Menetap. Oh, di sini menetap. Iya, menetap. Oh. Sudah lama memang di sini, Pak ya? Iya, sudah puluhan tahun. Puluhan tahun ya. Sampai di
diadakan musola karena orang berkorak biar enggak jauh. Enggak jauh, Pak, ya. Ini sudah lama musola adanya ini? Ini sekitar 8 tahunan. 8 tahun. Kalau sebelum musola salat ke mana orang? Ada musola kecil di situ. Kecil di situ. Yang pertama. Oh, di situ. Kalau pas kebutuhan sehari-hari belanja ke pasar itu harus turun, Pak, ya? Iya, ke sempolan. Berapa seminggu berapa kali biasanya? Enggak mesti. Enggak mesti. Karena di sini juga ada warung. Ada warung juga. Ya. Cuma kalau ke pasar kan hari-hari tertentu saja. Hari-hari tertentu, Pak, ya. Kalau tiap hari apa ya? Ya, kalau tahan kalau setiap hari belanja ke pasar. Iya. Berarti ini sudah di kaki Gunung Raung, Pak, ya? Sebelah mana arah ke Gunung Raung itu? Ke sana. Ya, oh, situ, ya. Ini berarti sebelah barat Raung, ya? Iya. Saya di peta itu kok ada aliran laharnya Raung di sebelah. Iya, di sebelah utara. Itu aliran laharnya, ya? Iya. Cuma sungai kering gitu mungkin, Pak, ya? Iya. Sekitar 1,5 kilo lah. Dari sini, ya? Oh, dekat berarti, ya? Dekat. Emang asli warga, maksudnya dari Silo apa dari perantau dari mana-mana warga sini, Pak? Banyak, ada yang dari Banyuwangi. Oh. Ada yang dari mana? Balung. Balung. Iya. Campur-campur berarti, ya, sini, Pak? Kalau masyarakat sini ya sehari-hari kerjaannya anu nyadap pinus, Pak, ya? Iya. Nanti di store ke buruh tani begitu, ya. Kalau listriknya dari mana ini, Pak, listriknya? Dari tenaga surya, Pak, ya. Jadi tiap rumah satu rumah ada mesti panel surinya, ya, Pak, ya. Itu dapat bantuan apa biaya sendiri, Pak? Biaya sendiri, Pak, ya. Itu bisa nyala 24 jam panel surianya, Pak. Maksudnya kalau sudah seharian gitu. Tergantung dari aki. Kalau akinya normal, ya satu malam tidak habis. Satu malam tidak habis, ya? Ya kalau normal, tapi kalau aki sudah tidak normal. Dipakai malam tuh kan, Pak, ya? Iya, kalau siang matiin. Karena kalau siang ngisi tuh, anunya. Oh, ngisi dari itunya, iya, ya? Dari panel. Kira-kira berapa biayanya, Pak, kalau buat panel surya, Pak? Satu rumah itu. Tergantung panelnya. Kalau yang minimalis lah, yang maksudnya yang kecil, simpel lah, ya. Ya kalau yang kecil tidak begitu mahal. Kalau yang sampai 1,000 ya agak lumayan. Sampai berapa, Pak, harganya kira-kira? Mungkin sekarang yang 1,000 ada 2 jutaan. 2 juta, ya. 1 sampai. 2 juta. Iya, itulah 2 jutaan. Rumah-rumah di sini berarti yang pakai 1,000 itu. Yang ya sebagian yang mampu. Kalau yang mampu pakai yang besar, kalau yang tidak mampu ya pakai yang kecil 50. Berapa kalau yang 50? 700. 700, ya. Itu sudah komplit maksudnya? Enggak, cuma panel saja. Panel saja, ya. Iya. Belum apanya? Belum api, aki, ya. Kabel, ya. Kabel. Oh. Iya. Atau mungkin kalau pas ada satu sentral gitu enak, ya, Pak, ya. Maksudnya nanti disalur ke rumah-rumah gitu, ya. Tidak mampu kalau disalurkan. Oh, enggak, maksudnya cari yang besar umpamanya dari pemerintah begitu, Pak, ya. Oh, iya. Taruh di mana satu lokasi terus disalurkan gitu. Kalau bisa, ya, kalau yang besar anunya ya bisa disalurkan. Harapannya ke pemerintah apa, Pak? Harapannya, Pak. Mungkin apa listrik, apa masalah listrik apa gimana? Ya bagaimana kalau kita cuma rakyat kecil, kalau ada bantuan ya alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Iya. Utamanya bisa, listrik itu, Pak, ya? Iya. Kalau bisa masuk ya alhamdulillah. Iya. Kalau air, Pak, di sini, Pak? Kalau air normal. Karena ambil dari sana. Di sini ada penampungan. Di atas. Oh, ada tandon. Iya, ada tandon. Dari sumber itu, Pak, ya? Iya, dari mata air. Memang. Iya, kalau air di pegunungan memang tidak sulit, ya? Iya, tidak sulit lah, iya. Kalau anu. Ya, tapi sebagian juga. Agak sulit juga. Nah, Sobat Ngeluyur, dan ternyata di sini terdapat 20 rumah, sekitar 20 rumah, Sobat Ngeluyur.
Jadi kalau dihitung jumlah kepala keluarganya ada 20 kakak di sini Sobat Ngeluyur. Kalau jumlah penduduknya mungkin ya sekitar 50 lebih lah penduduknya di sini. Lumayan banyak dan terdapat satu musala di situ Sobat Ngeluyur, atau masjid digunakan untuk beribadah di situ Sobat Ngeluyur. Yang menurut informasi dari warga itu sudah 8 tahun berdiri masjid itu. Masjid mungil ini Sobat Ngeluyur. Dan rata-rata bangunan rumah di sini itu terbuat dari kayu ini Sobat Ngeluyur. Kayu. Jadi mungkin karena kesulitan ya ngangkut bahan material di dari bawah ke sini itu sangat sulit sekali Sobat Ngeluyur. Mungkin butuh apa kendaraan yang kuat dan biayanya pastinya lumayan mahal, bisa 2 kali lipat kalau bangun rumah di sini daripada bangun rumah di daerah bawah situ Sobat Ngeluyur. Jadi rata-rata bangunan rumah di sini menggunakan kayu Sobat Ngeluyur. Ada beberapa rumah yang terbuat atau yang sudah permanen atau dari tembok Sobat Ngeluyur. Nah, di situ ada satu. Oh, ini yang permanen ini bangunannya ini adalah bangunan musola Sobat Ngeluyur, ternyata bukan rumah. Nah, ini musolahnya. Musolah yang lama di sini menurut informasi di sini Sobat Ngeluyur. Nah, Sobat Ngeluyur, ini sudah rumah terakhir dari perkampungan Petak 56 ini. Dan ke sana ini sudah area hutan Sobat Ngeluyur. Area hutan menuju ke Gunung Ijen. Ini jalur ke Gunung Ijen, namun di sini tidak bisa dilewati pendakian Gunung Ijen karena jalurnya tidak ada jalur, maksudnya jalurnya terjal di sini, ekstrim. Jadi tidak melalui sini Sobat Ngeluyur. Tapi bisa. Nah, ini ada papan petunjuk daerah rawan erupsi. Nah, ini sudah daerah hutan, hutan Gunung Raung. Dan ini sudah rumah terakhir Sobat Ngeluyur. Nah, rumah ini masih ada kebun-kebun kopi. Kalau kita terus ini sudah masuk ke hutan. Jadi bukan tanaman perkebunan lagi, sudah tanaman hutan, tanaman liar. Masih ada jalan. Kita kembali lagi Sobat Ngeluyur ke perkampungan. Sobat Ngeluyur, tiba saatnya kita di akhir video. Semoga adanya video ini dapat dijadikan informasi, edukasi, ataupun hiburan bagi Sobat Ngeluyur semuanya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini semakin berkembang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.